ya teknologi konvensional memanfaatkan mikroba. Pakai jamur atau bakteri, ayo semua kita pelajari. Bikin tempe dari kedelai, mikrobanya Rhizopus sp. Sp itu singkatan yang artinya spesies. Tape ketan dapat dibuat dari beras ketan. Mikrobanya Saccharomyces cerevisiae. Kecap dari kedelai lalu difermentasi. Mikrobanya adalah Aspergillus wendti. Kalau susu dan juga keju, pakai bakterinya sama saja. Streptococcus dan juga Lactobacillus. Bikin cuka dari alkohol, alkoholnya itu etanol. Mikroba yang digunakannya adalah Acetobacter. Tape ketan dapat dibuat dari beras ketan. Mikrobanya Saccharomyces cerevisiae. Kecap dari kedelai lalu difermentasi. Mikrobanya adalah Aspergillus wendti. Kalau susu dan juga keju, pakai bakterinya sama saja. Streptococcus dan juga Lactobacillus. Streptococcus dan juga Lactobacillus.